Merinding, begini wasiat terakhir King Nasar sebelum meninggal, bikin banyak artis menangis pilu. Dangdut King Nasar dikabarkan meninggal dunia dan memberikan wasiat terakhirnya. Kabar itu dibagikan oleh kanal YouTube Portal Jurnalis dengan judul video berbunyi Merinding Wasiat Terakhir King Nasar Sebelum Meninggal Dunia Bikin Semua Artis Menangis Pilu. Pada thumbnail video terdapat foto King Nasar yang dikolasekan dengan potret jenazah terbungkus oleh kain kafan. Terlihat sebuah kertas berisikan surat yang ditulis tangan dan bagian bawah tampak beberapa artis menangis. Thumbnail video itu juga memiliki keterangan selamat jalan, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Wasiat terakhir King Nasar sebelum meninggal bikin menjerit semua artis. Hingga kini video tersebut telah ditonton sebanyak lebih dari 12.000 penayangan. Namun benarkah King Nasar meninggal dunia dan meninggalkan wasiat seperti yang diklaim video itu? Setelah menonton video berdurasi 2 menit 51 detik tersebut, tidak ada bukti valid atau pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa King Nasar meninggal dunia dan meninggalkan wasiat. Narator dalam video hanya memberikan informasi tentang Nasar yang dilarikan ke rumah sakit, di mana kabar itu dilansir dari akun Instagram pribadi @kingnasar88. Narator juga menjelaskan bahwa Nasar tampak berbaring di ranjang rumah sakit dalam postingan tersebut dengan kondisi tangan diinfus dan terdapat selang oksigen yang terpasang di hidung. Beberapa artis pun datang menjenguk ke rumah sakit guna memberikan dukungan, salah satunya adalah Anwar BAB. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kabar King Nasar meninggal dunia dan memberikan wasiat merupakan berita palsu atau hoaks. Isi video dan judul yang tertera tidak memiliki keselarasan. Pengunggah video diduga sengaja menggiring opini dengan mengedit foto pada thumbnail. Innalillahi, King Nasar meninggal dunia usai terjatuh di kamar mandi. Kondisi kesehatan King Nasar belum lama ini dikabarkan kurang membaik. Pedangdut bernama asli Nasar Fahad Ahmad Sukar sempat dirawat di rumah sakit. Di tengah kabar tersebut muncul pula narasi yang menyebutkan bahwa King Nasar telah meninggal dunia gara-gara terjatuh di kamar mandi. Informasi tersebut disebarkan oleh channel YouTube Trend 7 Official demi meyakinkan thumbnail video menampilkan sebuah mobil ambulans. Ada foto Irfan Hakim, Lesti Kejora, Inul Daratista, dan juga Musdalifah. Innalillahi, artis Nasar meninggal dunia akibat terjatuh di kamar mandi. Begitu narasi yang beredar. Berdasarkan penelusuran tim metrosuara.com, informasi dalam video yang disajikan adalah salah. Video memperlihatkan program foto-foto artis yang sedang melayat ke rumah duka. Sebut saja ada foto Ayu Ting Ting dan Ruben Onsu. Namun foto-foto itu merupakan hasil editan semata dari beberapa peristiwa pemakaman. Hingga akhir tidak ada informasi terkait meninggalnya King Nasar. Narator membeberkan berita duka pelawak senior Betawi Haji Nasa Amir. Setelah ditelusuri, memang benar pelawak senior itu meninggal dunia. Jadi kesimpulannya, video berjudul Innalillahi Nasar meninggal dunia akibat terjatuh di kamar mandi adalah hoaks. Bukan King Nasar yang meninggal, tapi pelawak senior Haji Nasar Amir.